Okay, sekarang sekarang saya mau tunjuk mana tempat charge dia ya. So kalau you punya skuter dalam keadaan macam ni, kita mau tolak ini kerusi pergi belakang dulu ya. Bawah sini ya ada satu switch ya. Awak tekan dia turun guna kaki ya. You pijak dia. Pijak dia turun. You tengok dia sini ya, ada satu besi ni. Besi ni tak clear sangat. Besi ni kalau saya lepas, you tengok. Besi ni ya, ini besi ya, cucuk lubang ni ya. Kalau saya tekan bawah, saya tekan bawah, dia bawah lah. Saya baru tolak itu meja belakang lah. Saya guna kaki senang sikit. Okay, baru saya tekan belakang. Lepas tu saya kena mesh balik ya. Ini besi cucuk balik lubang ni sudah steady lah. Lepas tu kita boleh nampak lah ini tempat charge dia dekat sini.